Apa anak eh? Anak saya 5 tahun menderita, pertama diagnosa dokter kena hipokalemi. Apa ngono iku? Kekurangan darah sama kalium, sempat lumpuh. Terus? Terus profesor-profesor yang menanganinya sampai sekarang menemukan darahnya habisnya dari mana belum tahu sampai sekarang. Tapi diagnosa terakhir kena lupus. Terus? Diagnosa terakhir? Diagnosa terakhir kena lupus. Terus 1 minggu keluar opnam dari rumah sakit, dikasih tahu orang suruh lihat YouTube-nya Buning, langsung besoknya saya bawa ke sini. Alhamdulillah ditangani sama Buning, 2 kali terapi sudah kelihatan sehat. Sekarang yang keempat sudah gemuk dan bisa lari. Gemuk ta? Gemuk Buning. Gemuk apa ya, ini. Ya Buning. Anu, kalau sekali opnam itu transfusi darah paling sedikit 6 kantong. Sekali opnam. Sekali itu terus pun ditransfusi HB-nya enggak pernah naik. HB-nya tetap. Tetap 1, berapa? Lah yo darah ilangin nanti yo. Iya. Terus sama Buning kemarin waktu pertama kali di sini dilihat sama Mbak Putri itu katanya lelet saking besarnya. Kalau aku melihat bukan lelet, itu adalah lintah. Terus sama Bu ini kemarin dikeluarkan anaknya, saya tanya sampai rumah tuh ya katanya terasa kalau ada barang yang keluar. Alhamdulillah 2 kali sehat, sampai sekarang sudah yang keempat kali. Sekarang terapi keempat kali. Keempat kali. Itu pun dalam bantuannya Buning kita enggak dikenakan biaya apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat tangan ajaibnya Buning, saya berterima kasih anak saya bisa disembuhkan dari penyakit lupus. Iya, tadi siang moro-moro nyari aku, moro merangkul-rangkul ya. Itu saya soalnya waktu live-nya siapa kemarin tuh saya kan lihat terus Buning, terus saya nanti Mbak kalau saya nyampe di sana saya sampaikan salamnya ke Buning, saya juga mau cium tangan ajaibnya Buning. Oh, tangan ajaib. Orangnya kan lihat Buning ajaib. Siapa? Mawar Sari. Oh. Ya. Terus salam buat Buning katanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sembuh semuanya. Amin. Walaupun tak live, siapapun nanti yang ini aku live besok, kapan-kapan pulang dari sini tetap ngikuti ya. Saya ikut terus. Ikuti Buning. Itu tujuannya untuk pengobatan di rumah. Jadi biar berkurang walaupun cuma mendapatkan sedikit, yang penting ada hasilnya. Bukan pekoro live atau apa-apanya, yang penting kita doa bareng sama Gusti Allah, insyaallah diberi kecepatan sembuh. Tapi ya. Ini tadi kepala saya sakit Buning, gak ngurus buah-buah. Pusing. Iya, sakit sekali. Syukur. Pusing. Iya. Syukur. Keplak Ibu. Gua anak itu. Ya apa setelah anu? Alhamdulillah setelah 4 kali penanganan Buning saya bisa lari. Bisa lari? Lu perkara ini gak tau lari no? Enggak, biasanya lari jarak dekat gitu sudah nafasnya itu ngos-ngosan. Oh, melaku didik ngos-ngosan. Iya. Terus apa kalau buat masak sedikit, buat gerak sedikit itu wis kayak kehilangan nafas, menggek-menggek gitu. Terus rasanya badan ya apa? Alhamdulillah sehat. Lu bukan sakitnya lupus itu kalau sakit semua. Iya. Terus sakit semua, habis itu kaki ini rasanya kaki yang bermereli. Iya, enggak kalau sakit beneran itu sininya. Terus buat duduk habis itu berdiri itu enggak bisa, langsung jatuh. Oh, ngono. Iya. Terus? Itu katanya dokter sih hipokalemi karena kekurangan kalium. Kekurangan apa? Kalium. Oh. Hipokalemia. Aduh, aku orang ngerti ngono-ngono itu. Tapi sekarang. Yuma ngono tak? Ya. Oh, yuma. Yuma. Terus? Tapi sekarang alhamdulillah aku agak enakan, sehat, udah bisa lari. Ini tak masukkan ke YouTube, nanti ini tak rekam biasa. Dengan tujuan orang lain yang sakit lupus seperti ini bisa terobati. Karena selama ini dokter gak bisa angkat tangan ya Bu. Yeah. Memangnya nang rumah sakit enggak mau tembak? Ya enggak. Lah kok apa? Enggak tak bawa. Bosen jaganya Bu. Apa? Bosen kalau jaga sampai 1 bulan. Lu satu bulan kok kenapa 1 bulan? Iya, ini tadi kita kan nyantai makanya anaknya saya bawa semua soal. Oh, ya mesti ae wong rene yo kerasa nang ngono nggo tremos, nggo kloso, nggo bantal. Ya anaknya banyak oh my god 3. Kalau kemarin kan saya minta Buning, saya anaknya saya titipkan, sekarang saya bawa semua biar enggak ngerepotin Buning. Lah di rumah sakit biasanya 1 bulan. Iya, Buning. Oknamane yo. Iya, sampai takbiran saya di sana. Loh, okname 1 bulan di rumah sakit tenang enggak oleh hasil. Kene sedino nyonyo. Soalnya anaknya kemarin saya titipkan Buning, saya enggak enak sama. Lah makane belum tahu sih. Kene sedino wis nyocot. Sekarang malah mau nginep maksudnya. Ora. Kau boleh.
Prof. Alhamdulillah, Bu Neng, ya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan Neng. Sehat semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Matur suwun nggih, Bu. Lho, kok lapor matur suwun? Ya, udah bisa nyembuhkan saya. Ya. Saya bisa lari. Lah, kok lapor kok biaya lari-lari kok. Nafas sudah enak. Yang masih dikit-dikit tapi ini kan ini insyaallah orang lain yang sakit seperti ini sakit apa penyakit apa lupus yeah. Lupus itu selalu kekurangan darah memang ya enggak Bu kan masih tulang. Oh maksudnya ke tulang iya leukemia oh, diserang nantinya. Oh aku orang ngerti penyakit kok oh kanker darah. Ya banyak di sini kanker darah semuanya alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan yang leukemia bisa kesini karena banyak leukemia yang sembuh. Nanti kalau orangnya kesini akan tak masukkan YouTube pisan ya Pak Eko. Karena ano banyak yang sembuh tapi kita tidak pernah memberi ano. Jadi penyakit semua segala penyakit. Yang sakit lupus sudah ada beberapa orang sebenarnya. Yang lupus sudah beberapa orang bukan sampean saja. Sekitar orang 4 ya, lekak 3 ya. Sudah komunikasi kapan hari ini? Siapanya? Ibu yang kena lupus sekarang lepas obat itu juga sudah lepas obat. Oh, sampean ketemu sama orang itu? Iya. Di mana? Di sini. Oh, kita sing, komunikasi sama ibu. Oh, ibu yang kena lupus. Kurang tahu enggak baru. Tanya nama. Ibu sakit apa? Katanya lupus sekarang sudah lepas obat terus dibilangin sing telaten, Dok, gitu. Ya, berobat ke sini enggak telaten ya ora patekan ya Bapak ngurus ya. Wong kono sing remek aku sing ngobati kok. Terus kapan hari anaknya ibu kos ke sini? Kayak katanya apa? Kayak kesurupan terus dibawa ke Ndriorejo orangnya di maki-maki yang ngobati. Padahal sampai sini suruh pulang bawa ke Ndriorejo. Maksudnya apa? Kan habis dari sini. Dari sini terus itu dibawa kan Bu Neng bilang ini harus kembali dua kali lagi. Lah ibunya itu kayak maksudnya kurang puas gitu loh maksudnya kok masih belum selesai. Ya katanya langsung waras nah, akenaan. Dibawa ke Ndriorejo katanya itu yang ngobatin itu kan baca Al-Qur'an gitu, Bu. Kak hafal gitu sampai dibilangin. Rapa lagi kene tak ajari sama setan. Ya yo jin. Ya wis pokoknya ini semuanya penyakit ini biar alhamdulillah insyaallah sembuh. Nggih amin Bu, matur suwun. Ya wis sudah ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.